Khas dua kereta api penumpang di Pakistan meragut sekurang-kurangnya 33 nyawa, manakala lebih 50 yang lain cedera. Kemalangan yang berlaku di Dharki, utara wilayah Sindh, selatan negara itu. Nahas berlaku selepas kereta api Milad Express yang dalam perjalanan ke timur bandar Sargodha, Karachi, bertembung dengan kereta api Sir Said Express menghala ke Karachi dari Rawalpindi. Kenyataan Pakistan Railways memaklumkan gerabak dari Karachi itu tergelincir ke trek bertentangan lalu bertembung. Sekurang-kurangnya 6 gerabak dilaporkan musnah. Lokasi kemalangan juga sangat jauh dan menyukarkan kerja-kerja menyelamat. Perdana Menteri Imran Khan menzahirkan rasa terkejut dengan kemalangan itu dan berjanji akan mengarahkan siasatan penuh.